Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Mari belajar sifat distributif atau penyebaran. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sifat distributif atau penyebaran yang melibatkan perkalian dan penjumlahan. Jadi kita punya contoh seperti ini. Kita punya 13, kita kalikan dengan dalam kurung 10 ditambah 2. Kalau kita punya dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. 10 ditambah 2 sama dengan 12 di sini. Sehingga 13 kali 12. Nah, sekarang kita hitung. 13 kalikan 12. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. Sehingga kita punya 156. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, kita bisa lakukan seperti ini. 13 kita kalikan 10 ditambah 2 ya. Kita operasikan, kita sebarkan. 13 kali 10 kemudian ditambah dengan 13 kalikan 2. Jadi kita tulis 13 kalikan 10 ditambah dengan 13 dikalikan 2. Jadi tandanya di sini ya. Penjumlahannya jadi di tengah. Sehingga kita punya 13 kali 10 adalah 130 ditambah dengan 13 kali 2 adalah 26. 130 tambah 26 sama dengan 156. Hasilnya sama dengan yang di sini, 156. Oke, kita langsung ke soal latihan. Kita punya 13 dikalikan dengan 2 ditambah 5 sama dengan 12 kali 2 dan 12 kali 5. Sehingga di sini kita tulis 2 dan di sini kita tulis 5. 12 kali 2 sama dengan 24. Ya, ditambah dengan ini hasilnya yang di sini ya. Ditambah dengan 12 kali 5. 12 kali 5 sama dengan 60. Sehingga 24 ditambah 60 sama dengan 84. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. 5 kalikan 14, 5 kalikan 16. Di sini kita tulis 14, di sini kita tulis 16. Oke. Nah, 5 kalikan dengan 14 sama dengan 70 ditambah dengan 5 kalikan 16 sama dengan 80. Sehingga kita punya 70 ditambah dengan 80 sama dengan 150. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. 5 ditambah 6 kalikan dengan 10. Nah, ini sama saja. Jadi kita tulis 5 kalikan dengan 10, 6 kalikan dengan 10. Jadi di sini kita tulis 10 dan 10. Jadi ini kita balik ya. 10 kali 6, 10 kali 5. Sehingga kita tulis 10 kali 5, 10 kali 6. 5 kali 10 adalah 50 ditambah 6 kali 10 adalah 60. Jadi hasilnya sama dengan 110. Nomor 4, ingat perkaliannya adalah di sini. Kita distribusikan, kita sebarkan seperti ini. 14 kalikan dengan 13, 14 kalikan dengan 12. Sehingga kita tulis 14 kalikan dengan 12 di sini dan di sini 14 kalikan dengan 13. Oke, kita hitung. 12 kalikan dengan 14. 4 kali 2 8, 4 kali 1 4.
1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1, sehingga kita punya 8, 6, 1, 168. Kemudian di sini 13 × 14, 13 × 14, 4 × 3 = 12, nyimpan 1 di sini, 4 × 1 = 4, tambah 1 = 5, 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, sehingga kita punya 281 ditambah dengan 182. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan 168 ditambah dengan 182, kita jumlahkan 10, kita simpan 1, 7, 61 tambah 6, 7, 7 tambah 8, 15, simpan 1, 3, sehingga kita punya sama dengan 350. Nah, jadi inilah contoh soal mengenai sifat distributif.